bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم بيننا الرحيم. Kita masuk ke muka surat 30 dari pelajaran sirah untuk al-mustawa salis level yang ketiga. Qal ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima, auladun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, putra-putri nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-Qasim, ini alal khilaf. Betul-betul adakah putra nabi namanya al-Qasim ataukah ini sekedar gelaran karena beliau yang membagi-bagi apa yang Allah rezekikan? Wa bihi kana yukna, dengan itu beliau diberi kunyah, tapi memang tak sempat jadi besar. Semua anak laki-laki nabi tak sempat jadi besar. Wa mata shaghiran, mati ketika masih kecil. Ini juga dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Yang kedua Abdullah, ini juga diperselisihkan, tapi tak masalah, kita ikuti sebagian pendapat di sini. Anak kedua Abdullah. Wa yulaqabu at-tahir, yang suci. At-tayyib, yang baik. Li'annahu wulida fil Islam, karena dia dilahirkan di masa Islam, bukan di masa jahiliyah istilahnya ya. Bukan sebelum Nabi mendapatkan wahyu, dan Nabi jelas tidak dikatakan beliau jahiliyah, tapi zaman, sekedar zaman masa. Wa mata shaghiran, mati ketika masih kecil juga. Yang ketiga Zainab, wahiya akbaru banatih, putri Nabi yang paling besar, yang paling tua, Zainab. Siapa yang ingat nama suaminya Zainab siapa? Si namanya tidak terkenal, tapi kunyahnya yang terkenal. Abul As ibnu Robi. Nanti masuk Islam juga. Maksudnya setelah apa Nabi hijrah dan seterusnya itu. Ya ini Zainab, ini istri dari siapa? Al Abul As ibnu Robi. Yang keempat Ruqayyah. Ruqayyah istri siapa? Siapa nama suaminya? Iya, Utsman bin Affan. Ummu Kulsum istri siapa? Siapa nama suaminya? Sama, iya Utsman bin Affan. Setelah Ruqayyah meninggal pada waktu perang Badar, tapi sakit karena sakit. Nah, kemudian Nabi menikahkan Utsman dengan siapa? Ummu Kulsum. Yang keenam Fatimah. Siapa nama suami Fatimah? Iya, Ali Thayyib. Yang ketujuh Ibrahim. Siapa nama istrinya Ibrahim? Ibrahim putra Nabi. Iya, karena apa? Masih bayi, sudah meninggal dunia. Sempat disusui, sempat apa? Dirawat di sebagian sahabat, tapi meninggal. Tayyib. Nomor 1 sehingga nomor 6, siapa nama ibunya? Ibunya Fatimah, ibunya Zainab. Iya, Khadijah. Yang nomor 7, siapa nama ibunya? Ya. Siapa nama ibunya? Pusing-pusing. Ya. Iya, Maria. Maria dari mana? Kelantan, Kaperlis, Kapahang? Sikit lagi ya. Apa? Indonesia. Mana? Ya. Iya Mesir, iya. Meme-nya sudah betul, iya dia Mesir, betul. Thayyib, putri dari apa? Fir'aun, tapi bukan Fir'aunnya zaman Nabi Musa, bukan. Sebelum Nabi Musa jauh. Wa kulluhum min Khadijah radhiyallahu anha, semuanya nomor 1 sehingga nomor 6 ini adalah dari Khadijah, illa Ibrahim, kecuali Ibrahim, famin Mariyata al-Qibtiyah. Dia adalah putra dari Maria dari Egypt Mesir. Thayyib. Kemudian, ini insyaallah senang ya soal jawab ini. Yang muka surat 31 itu. Do ala mata soh. Tak perlu pakai lambang naik-naik macam ini, tapi apa? Lambang shot misalkan sahih shot atau sawab. Wa khata pakai apa? Pakai mungkin kha lah atau apa. Tidak perlu lambang yang macam itu.
Walaupun kalau ditanya apakah lambang X gini dikatakan salib secara syar'i, insya Allah tidak, karena dia sudah miring-miring, tidak seperti salibnya yang dipakai, yang diyakini orang-orang Nasoro itu. Walaupun tetap kalau bahasa Inggrisnya tetap ini dipanggil cross juga, tapi sebaiknya kita hindari daripada ada kritikan kasih lambang khok lah atau apa yang menunjukkan khotok keliru. Tayyib, yang pertama, jami'u auladin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam min Khadijah, itu adalah dari Khadijah radhiyallahu anha, illa Ibrahim. Sahih. Yang kedua, Ibrahim ummuhu Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Khotok. Yang betul siapa? Siapa nama ibunya? Maria. Iya, Maria. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Al-Qasim wa bihi kana yukna sallallahu alaihi wasallam. Salah satu putra Nabi adalah Qasim, dan dengan itu Nabi diberi kunyah Abdul Qasim beliau. Kemudian yang keempat, Al-Qasim mata waqad sara rajulan. Qasim itu mati dalam keadaan sudah jadi pria dewasa. Ibrahim mungkin tak paham ya. Tak paham. Itu aja is apa namanya? Ilyas. Al-Qasim meninggal dunia ketika dia sudah besar. Betulkah tepat? Khotok hewa. Yang betul? Iya, masih apa? Masih bayi, betul. Kemudian yang kelima, Abdullah yulaqabu at-tahir wa at-thayyib, dijuluki yang suci, yang baik, betul? Nah, betul. Kemudian yang keenam, Abdullah mata saghiran, betul? Betul. Thayyib. Kemudian yang ketujuh, Abdullah wulida qabla al-Islam, lahir sebelum zaman Islam, ya. Betul tak salah? Iya, salah. Karena apa? Lahirnya di zaman apa? Iya, setelah Islam, bukan sebelum Islam. Yang ke-8, Zainab akbaru banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi yang paling besar. Betul tak salah? Iya, sahih. Yang ke-9, min banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah wa Ummu Kulsum wa Fatimah, ya. Betul atau salah? Ah, betul. Insyaallah ini mudah semua. Wah, ini juga ada soal-soal. Yang ke-32, muka surat Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6, Tamarinul Wahdah. Baik, perlatihan untuk juz ini. Awalan, dok dairatan alal ijabati sahihah. Letakkan lingkaran, dairah, lingkaran pada jawaban yang betul. Yang pertama, ma min nabiyyin illa ra'a al-ibil wal ghanam wal baqar. Tunjuk jari kan? Itu tunjuk jari. Ya tak? Iya. Iya, ghanam. Baik. Kemudian yang kedua, matat ummu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa umruhu khamsun sab'un situn. Iya, tayyib. Yang ketiga, zahaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a amihi ila syam wa umruhu sab'un asyrun khamsata asyar isna asyar isna asyar, tayyib. Yang keempat, jami'u auladin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Khadijah illa Al-Qasim wa Ibrahim wa Zainab wa Abdullah. Iya, tayyib. Ibrahim dari mana Ibrahim tadi? Iya, Maria tuh mana? Iya, Egypt, Mesir. Kemudian yang kelima, kafilan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, boleh kafilah, boleh kafalah. Ammuhu ba'da an mata abuhu jadduhu ummuhu, ya. Jadduhu. Iya, jadduhu, tayyib. Setelah ibunya meninggal dunia, dirawat oleh datuknya. Setelah datuknya meninggal, dirawat oleh pakciknya. Yang kedua di sini, akmilil faraq. Lengkapilah tempat kosong bima yunasibuh dengan lafaz yang sesuai. Na'am kuntu ar'aha ala. Siapa yang menjawab ala? Aywa qararita. Iya, li ahli Makkah, betul. Nabi menggembala kambing dengan apa? Bayaran qararit. Mata uang di waktu itu, qararita. Kenapa? Ada yang manggil tadi? Kak?
Baik. Untuk penduduk Mekah. Yang kedua, Abdullah wa yulaqabu Thahir Thayyib li'annahu wulida fil Islam. Iya, fil Islam atau ba'dal Islam, tak masalah. Yang ketiga, Ra'a Buhaira Ar-Rahibin Nabiyya Ar-Rahibu An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'arafa fihi apa? Fa'arafa fihi apa? Iya, alamatun nubuwah, ada tanda-tanda kenabian. Thayyib. Tapi boleh enggak sekarang zaman sekarang kita bilang macam itu? Oh, saya lihat kok ada tanda kenabian. Oh, tak boleh. Atau seperti ucapan jamaah tabligh ketika biar orangnya tertarik, saya melihat engkau memiliki aroma kenabian. Oh, bahaya, orangnya jadi langsung berbangga-bangga lalu ikut jamaah tabligh. Itu penipuan. Yang ketiga, dha alamata sah au khata. Yang pertama, Zainab asgharu banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Khata. Yang betul apa? Iya, paling besar. Yang kedua, awalu zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Khotak. Yang betul? Khadijah. Iya, Khadijah. Yang ketiga, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati basyaraha, diberi kabar gembira, bi baitin fil jannah, dengan satu rumah di surga, hiya Khadijah. Iya, na'am. Yang terakhir di sini empat, kafilan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam jaduhu Abdul Muttalib sanatain, ya aywa sahih. Baik. Nah, setelahnya buat cerita sendiri di sini. Ada tempat kosong. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.